terbangun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala quwwatina billah. Apa ba'du Bapak Ibu sedayana, boleh puji syukur tempat ieu adalah tempat nu paling bersejarah. Uningan teu? Bapak Ibu teh sugih ingat teu ajan? Palai uningan teu? Jadi payunan urang aya masjid dan megah ieu namina masjid. Ya, Namiro. Sada, namana masjid daun? Sada pi Masjid Ibrahim. Sada pi Masjid daun? Ibrahim. Satu, masjid ieu adalah tempat bilas. Jukjuna Kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cerita singkat, jukjuna dina ieu Arfah. Padahal menuju padang naon? Arfah. Sampailah tempat ini. Tempat ini adalah batas antara dak luar Arfah sareng dalam Arfah. Dalam Arfah tinggal ala pelang-pelang kuning. Itu dalam Arfah. Ieu batas. Ieu mah luar naon? Luar padang Arfah. Maka jumjunan di dia sareng para sahabat 120,000 anjeunna menunggu waktu duhur. Adzan duhur, begitu anjeunna manjing waktu duhur, mun adzan duhur, lajeng anjeunna khutbah, anu khutbahna parantos populer keur nu ngaji. Aing teu ngaji mah teu deukeun ka ayeuna geus napal. Ya, keur nu ngaraji mah geus populer. Khutbahna jumjunan di padang Arfah di dieu pisan. Ya, tos anjeunna khutbah, satusna khutbah, lajeng anjeunna wukuf di dinya sabada salat duhur. Dan sholat asar di jamaah hanya bergerak. Ini tidak batas apa maju sana tengah-tengah padang Arfah nyaeta Gunung Rahmat, Jabal Rahmat, ya Jabal Nur Rahmat. Itulah sejarah perjalanan ibadah haji Najib dan Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kajabi, ya mapai raratan perambilan. Kloter 61, 64, dan 65 Bandung itu Bandung Barat dan kota Bandung dan Cimahi sedang berada di tanah suci Mekah Al-Mukarramah yang tepatnya sedang berada di batas padang Arfah di halaman Masjid Namiro atau Masjid Ibrahim, di mana masjid tersebut dalam rangka bersiarah. Masjid tersebut adalah tapak tilas baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sewaktu beliau melaksanakan ibadah haji yang terakhir yang disebutkan Haji Wada. Nabi kita datang dari kota Barokatuh. Dan jarang sekali Bapak Ibu, jarang sekali kemah yang jarang ke Masjid Namiro ini. Jarang sekali, ya sore Bapak Ibu sekalian. Banyak yang kita tahu. Ya, sekarang mari kita sama-sama Al-Burdah Ajib. Al-Burdah Ajib. Al-Burdah Ajib. Yang naik bis sekarang perjalanan menuju ke Jabal Rahmah. Sekarang perjalanan menuju ke Jabal Rahmah. Langsung naik bis. Kalau kita lihat di Jabal Rahmah, jangan di sini. Kalau